catch them all. Halo guys, ketemu lagi dengan Anton. Hari ini saya jalan-jalan ke salah satu dealer Honda. Dealer yang jualan mobil baru sama motor baru ya. Ini penampakan dari jualan mobil-mobilnya. Adapun dealernya ini ada di dealer Honda UD Anugrah Barabai ya. Jadi bagi teman-teman untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, silahkan datang ke dealer sini jika ingin beli mobil dan motor baru merek Honda. Oke, hari ini saya tertarik dengan salah satu motor yang baru dikeluarin oleh Honda. Ini motornya ada di depan kita, motor Honda ADV 150. Yang ini tipenya yang CBS. Jadi ada dua tipe motor untuk ADV ini. Yang pertama ABS yang paling mahal, sekitar harganya, harga kalsel 38 jutaan. Dan yang ini yang agak murah, tipe CBS dengan harga 35 jutaan ya. Jadi saya tertarik dengan motor ini. Saya bingung mau saya beli atau enggak. Ini cuman saya ini aja deh, saya share dulu ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman masih ada yang belum mengetahui tentang motor ini ya, motor keren dari Honda. Ini motor basicnya itu Matic, cuman Matic Adventure ya, seperti motor yang 750cc versi build up-nya yang Honda ADV ya, kalau nggak salah itu 750cc, itu harganya 400 jutaan. Kalau ini yang versi murahnya, detailnya ini lampu sinnya keren ya, LED, kemudian ada DRL-nya berikut dengan headlamp mirip punya Honda ini, Vario Techno 150, Vario 150 ya. Kemudian suspensi depannya teleskopik. Kemudian velgnya velg racing dengan ring 14 in kalau nggak salah ya. Jadi yang di depan 14 in, yang belakang 13 in, dengan ban ukuran profil 110/80 ring 14. Rem depan tentunya sudah disc brake. Lanjut kemudian ini ada penguncian, sistem kunci ya, ini sudah keyless entry dengan ada tombol untuk bahan bakar dan bagasi. Untuk speedometernya sudah full digital, jadi sudah modern, sangat modern. Stangnya fat bar, jadi ini kalau seleranya adventure itu bisa diganti dengan stang merek mungkin Pro Taper atau yang lain-lain, sesuai selera, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Untuk pengisian bahan bakar ada di tengah sini, mirip punyanya Yamaha NMAX ya. Kemudian pot stip, ada beberapa penempatan untuk pot stipnya, untuk posisi kakinya yang relax dan yang mau biasa saja ya. Ini untuk bagian belakang, kita lihat ada pot stip juga dari bahan aluminium, mudah saja pengoperasiannya, buka tutupnya sangat mudah. Ada cover penutup untuk pendingin atau radiator, karena motor ini menggunakan radiator. Dan yang paling keren ini menurut saya mufflernya atau knalpot, desainnya sangat keren. Disc brake belakang juga penempatannya juga sangat oke, bersamaan dengan swing arm tambahan untuk sebelah kanan ini. Shock breaker belakang mereknya Showa dengan tambahan sub tank ya, dengan per yang agak rapat, menandakan bahwa suspensinya belakang ini akan lembut ya. Ada spakbor dalam juga sangat keren ya. Kemudian profil bannya seperti ini, kasar, semi adventure, dengan velg ring ukuran 13 inch, dengan ukuran ban 130/70 ring 13. Mereknya apa ya? Enggak salah, biasanya sih FDR ya kalau untuk Honda. Ini penampakan dari bagian belakang, ada stop lamp, tentunya sudah LED stop lampnya.
beserta dengan lampu sein, ya keren seinnya, kecil kayak Honda CBR mirip. Dan ini bagian sebelah kiri ada cover CVT-nya atau mesinnya. Ini satu basis ya informasinya dengan Honda PCX 150. Hanya beda body saja. Jadi semuanya satu basis dengan PCX 150. Oke. Kita lihat lagi samping sebelah kiri sini. Ya. Keren banget motornya. Saya jadi kepingin, terus terang saya pingin. Ini disc brake-nya, rem cakramnya seperti ini. Yang ini kombi brake ya, artinya yang CBS, jadi yang harga 35 jutaan. Yang lebih mahal itu yang tipe ABS, harganya 38 jutaan. Gimana teman-teman, apakah dibungkus saja motornya? Wah, keren ya. Kita lihat aja tampilannya dari jauh. Mantap. Oke. Ya. Dan ini teman-teman tambahannya cara menaik dan menurunkan windshield depan ya, tinggal ditarik knobnya, diangkat ke atas dan tarik lagi untuk yang ke bawah. Jadi kalau dimodif ini keren nih. Dan untuk tinggi badan untuk pemirsa semua yang tingginya 165 cm seperti model yang ada di video, di penampakan kakinya seperti ini. Jadi 165 cm seperti ini nantinya kakinya ya. Jadi kalau saya 174 pasti menampak sempurna untuk yang motor ini karena motor ini lumayan tinggi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel Orang Benua. Halo. Hai. Hai. Bagi teman-teman yang berdomisili di Kalimantan Selatan, khususnya di Barabai, jika teman-teman ingin beli mobil dengan tipe atau merek tersedia di sini ya, semua ya. Bermacam-macam, ada Brio, ada Jazz, ada HR-V, pokoknya lengkap. Dan juga untuk motor baru juga tersedia di dealer Anugra Barabai. Silakan hubungi ya nomor yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih.